adalah Firasa. Dengan saya Salsa dan teman saya Kailila. Kami di sini lagi ngapain sih Kak? Kali ini kita lagi berbincang-bincang untuk menyelesaikan tugas podcast dari Ibu Yuli. Tugasnya kalau boleh tahu apa aja ya? Yang pertama pembuatan jamar kemurung, lalu dilanjut dalam pembuatan kostum, pagelaran tari, dan yang terakhir kali ini untuk tugas terakhir yakni podcast. Sebelum kita lanjut nih Kak, ya, di sini kita tidak sendiri pastinya. Sebenarnya ada narasumber kita yang juga teman sekelas nih. Halo, Kak. Boleh perkenalkan diri? Halo, nama saya Anastasia Putri. Saya teman dari Salsa dan Kak Bayu. Terima kasih ya untuk waktunya. Nah, sebelum kita tanya-tanya Kak Rejo nih, aku mau tahu apa sih jamar kurung? Jamar kurung adalah lentera atau lampion yang diterapkan dengan menggunakan lampu. Di setiap sisinya terdapat lukisan yang memiliki makna-makna tersendiri. Dan pelukis jamar kurung legendaris kita adalah Mbah Mahmud Dari. Wah, jadi jamar kurung itu adalah sebuah karya yang tak berbeda ya di Gresik ya. Itu menjadi ikonnya Kota Gresik banget loh kan. Pantes deh, kita harus beberapa kali ini ada sebuah ikon. Ya, harus dong. Kalau gitu kita langsung tanya-tanya aja ya ke Kak Angel ya. Ya, aku mau tanya nih Kak Angel. Selama mengerjakan tugas dari Bu Yuli, kesannya apa sih? Kesannya sih pastinya banyak ya, banyak hal positif yang bisa kita ambil dari pagelaran tari. Kita angkatan kelas 11 jadi tahu nih apa tari jamar kurung. Sebelumnya kan kita jarang mengetahui tari jamar kurung apa ini dari tari sendiri, yaitu apa tari. Bagus Pak. Juga. Oh ya, bagaimana pendapat kakak nih tentang tugas jamar kurung kali ini? Pasti ada capek dan ada senangnya juga dari capeknya dulu ya. Capeknya dari tugas jamar kurung dari awal kita mengerjain makalah. Terus pembuatan jamar kurung itu susah banget itu. Menggambar, melukis, bikin perangkainya. Begitu kita buat laporan jamar kurung kan. Pasti juga sulit nih bagi anak-anak yang kurang bisa buat laporan. Sebenarnya sih seru sih dari masalah di lapangan tuh seru, soalnya kita bisa nyari bareng-bareng sama teman-teman sekelas. Oke, lalu gimana sih Kak menurut Kakak ya siswa yang belum belajar jamar kurung itu ada nggak sih Kak yang bisa diambil, ada nggak sih Kak yang dirugikan gitu dengan waktu atau uang? Itu dari teman-temanku dan menurut aku sendiri yang dirugikan adalah waktu sama uang. Uang itu buat kostum, buat print, laporan, terus buat konsumsi teman-teman juga. Kalau waktu cukup minta waktu banyak buat bikin nomor gurunya, gimana bikin buat waktu sekali ya. Walaupun dirugikan tapi membuat kita jadi lebih belajar ya Kak, emang budaya kita sendiri ya, belajar untuk mempertanggungjawabkan kita. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, pendapat teman-teman kakak yang lainnya mengenai tugas jamar kurung kali ini bagaimana Kak? Menurut teman-teman itu sih banyak yang cerewet juga ya, apalagi tugasnya banyak, waktunya mepet, terus juga ada tugas dari mapel lain mungkin, jadi mungkin harus pintar-pintar bagi waktu ya. Ya, lalu untuk pengaruh dari adanya pagelaran ini tuh untuk kedepannya gimana ya Kak? Pengaruh dari tari kelas 11 kemarin ya, kita kelas 11 yang masih apa ya, belum tahu tari-tari jadi tahu kan mengambil sisi positifnya bisa nari walaupun emang agak susah, tapi kita udah menjalani dari situ. Adalah sama dari sendiri ya kan? Enggak dong, bangga. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, boleh jangan dikasih pesannya kepada anak-anak muda? Oke, pesannya lulus sama guru ya guys, tetap semangat. Wah, terima kasih banyak ya Kak untuk waktunya. Lalu setelah kita tanya-tanya nih, kalian perasaan gak sih bagaimana
proses pemasangan damar kurma. Burung telah selesai dipasang. Selamat siang kakak, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih sudah datang di pagelaran kali ini. Perkenalkan, nama saya Salsa dari kelas 11-10, perwakilan dari kelompok Wirasa. Sebelumnya perkenalkan dulu nih kakak ini siapa, terus orang tua dari murid siapa ya, Pak? Oke, saya Ali. Saya di sini mewakili Kailila dari kelas 11-10. Oke, saya mau nanya boleh nggak, Kak? Boleh, boleh. Oke, apa sih, Kak, setelah melihat pagelaran tadi, gimana sih rasanya sebagai generasi muda melihat teman-teman muda juga melakukan pentas yang mengembangkan budaya agar masih dicintai hingga saat ini? Gimana pesan kakak dari pagelaran ini? Kalau yang dari saya lihat tadi, saya merasakan suatu hal yang sangat mewah gitu, mengesankan gitu, apalagi di di zaman sekarang modern gitu kan ya. Kayak tradisi daerah, tarian daerah itu kadang anak-anak zaman sekarang itu mereka pada nggak tahu gitu loh, gimana cara menari daerah seperti apa, culture mereka gimana. Tapi waktu saya melihat pagelaran tari masal, tari damar kurung khususnya ini kan, tari yang dari Kabupaten Gresik, Kabupaten kita sendiri gitu loh. Jadi mereka sangat mencerminkan jati diri mereka sebagai pemuda atau pelajar dari Gresik ini gitu loh. Jadi sangat mengagumkan sekali sih. Apalagi tadi kan waktu tari masal juga bersama-sama dengan ada guru juga gitu kan. Pokoknya sangat mewah sekali lah. Sangat mengesankan, sampai saya kayak tersentuh gitu loh. Wah, sangat saya sangat bangga sekali gitu loh. Meskipun saya gak bisa menari sebetulnya. Gitu sih. Terima kasih untuk kesannya ya, Kak. Lalu dari kakak sendiri pribadi, apakah ada pesan untuk teman-teman generasi muda untuk tetap mengembangkan kebudayaannya sendiri? Iya. Mungkin pesannya, karena kita ini kan generasi milenial, generasi Z ya. Kita tuh banyak cara mengekspresikan diri kita untuk mempresentasikan kebudayaan yang kita miliki gitu. Jadi gunakan apapun itu, apapun yang kalian punya untuk mempresentasikan budaya kalian masing-masing, agar supaya kenapa? Supaya budaya yang kita miliki itu tidak hilang ditelan zaman gitu loh. Wah, terima kasih sekali ya, Kak, untuk waktunya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Halo, selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Salsa Farmatu Jura dari kelas 11-10. Terima kasih untuk waktunya bisa diwawancarai kali ini dengan saya. Pertama-tama boleh diperkenalkan dulu deh dirinya. Nama saya Elga Fatma Isnia dari kelas 10-2. Oke, terima kasih ya. Saya mau nanya nih, setelah melihat pagelaran siang hari ini, gimana sih kesannya adik selama melihat ini? Sangat seru dan sangat menginspirasi. Wah, sangat menginspirasi ya. Lalu pesan adik untuk generasi muda yang melakukan tari damar kurung ini dan juga untuk teman-teman generasi muda lainnya apa ya? Membuat kita semakin mencintai budaya Indonesia. Pesannya itu agar kita semakin mencintai budaya ya. Yeah. Terima kasih banyak ya untuk waktunya. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Salsa dari 11-10, perwakilan dari kelompok Wirasa. Saya di sini ingin menanyakan sesuatu kepada Bapak tentang pagelaran kali ini. Menurut Bapak, setelah melihat pagelaran kali ini, gimana sih, Pak, kesannya? Oke, perkenalkan, nama saya Pak Sohib, guru MAPEL PPKN SMA Negeri 1 Kedamaian. Dari yang saya lihat dan saya saksikan, bahwasannya untuk kegiatan pada kali ini di SMA Negeri 1 Kedamaian, yaitu tari damar kurung, komentarnya cukup satu kata, keren, luar biasa, kalian hebat, khususnya kelas 11 di SMA Negeri 1 Kedamaian. Terima kasih. Lalu menurut Bapak secara pribadi, dengan adanya acara seperti ini tuh membuat generasi kita tuh bagaimana sih, Pak, ke depannya? Oke, ke depannya kita semua akan mengenal pada budaya, bahwasanya ada yang namanya tari damar kurung. Ini kalau nggak salah ini adalah di khususnya di kota Gresik, ini budaya yang luar biasa. Lalu pesan untuk generasi muda saat ini? Oke, jangan lupakan sejarah, itu saja. Terima kasih banyak, Pak, ya, atas waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan komentar dari teman-teman tentang pertunjukan dari masa Damar Kurung. Dari Alif Fudhail Ilmi, siswa kelas 10-9, sangat bagus, spektakuler, kompak sekali. Mulai dari gerakan dan kostum sangat-sangat bagus. Ini komentar dari Kesia Tria Anggraini, siswa kelas 10-7. Komentarnya, kompak, kostum sangat keren dan bagus. Ini dari Nurul Arisyatul, siswa kelas 10-7. Komentarnya energik dan keren. Ini komentar dari Kafka Farel dari 11-2. Komentarnya sangat keren dan kompak sekali. Ini dari Nana Pratiwi, siswa kelas 10-7. Keren, kompak, bagus, sangar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pelia, latihan nomor absen 9 dari kelas 11-10. Di sini saya akan menjelaskan kesan dan eksperimen saya selama mengerjakan tugas dari Dewi. Menurut saya, selama pembelajaran seni tari, saya sangat kagum melihat tarian kemarin yang begitu kompak dan bagus. Dari pembelajaran tari ini, kita bisa membudayakan kesenian dan kita bisa mempunyai karakteristik yang baik bagi kehidupan sehari-hari. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Kainullah Fauzan Sejawan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan suka dan duka dan kesempatan yang saya rasakan waktu tugas seni budaya kali ini. Sukanya adalah tugas ini sangat seru, menambah pengalaman baru dan sangat menyenangkan. Dukanya mungkin dari segi ingin kurang banyak tenaga, banyak waktu, pikiran, dan juga menguras dompet ya. Karena tugas Damar Kurung ini bukan hanya yang sekedar tiba-tiba nari, tapi dari awal kita harus bikin konsep Damar Kurungnya dahulu, bikin Damar Kurungnya. Nah itu kita juga memerlukan pikiran, tenaga, dan juga dana. Lalu kedua, pada pembuatan kostum ini kita menggunakan jasa jahit, beli kain, dan juga aksesoris yang lainnya. Lalu untuk tenaga, kita menggunakan banyak tenaga untuk menghafalkan tarian agar waktu tampil nanti kita bisa menampilkan yang terbaik. Untuk experience-nya, ini menjadi pengalaman yang baru untuk saya karena ini pertama kalinya saya nari bareng-bareng satu angkatan dengan 300 orang di depan sana dan melihat banyak orang. Pada penampilan itu sangat seru karena waktu kita selesai kita juga bercanda bareng-bareng, ketawa bareng-bareng. Tuh, lalu ada ilmu baru juga yang kita dapatkan. Dan terima kasih untuk Ibu Wiwi yang sudah memberikan kita pemahaman, pelajaran, dan pembelajaran baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandilah Budi, tahun 20 dari kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan kesan dan cerita saya selama melakukan tugas dari dulu. Kesan saya untuk tugas kali ini sangat lelah dan senang walau karena tugas yang sangat besar untuk saya. Awalnya saya terpaksa namun teman-teman menyemangati saya, namun sejak adanya tugas ini saya jadi belajar untuk menata waktu dan tanggung jawab dengan baik dan benar. Jadi yang saya rasakan sendiri sejak membuat Damar Kurung, saya bisa lebih mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simona Cahyananita dari absen 27 dari kelas 11-10. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesan dan experience saya selama mengerjakan tugas dari Bu Wiwi. Kesan saya selama menjalankan tugas ini sangat senang dan menginspirasi dari mulai membuat damar kurung, kostum, dan menghafalkan tarian. Saya dulunya adalah anak tari saat SMP, jadi saya sangat senang menjalankan tugas yang sedikit menyiksa ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Fatimah Syura dari kelas 11-10 Acin 24. Di sini saya akan menjabarkan suka duka dan experience selama mengerjakan tugas seni budaya dari Bukti Istimewa. Bagi saya sendiri, semua yang saya lakukan di tugas ini adalah sebuah experience yang baru. Karena dahulu-dahulu saya belum pernah melakukan hal ini sendiri. Saya memang anak tari, tapi dalam membuat kostum, saya tidak pernah melakukannya sendiri. Lalu saya juga tidak pernah menjadi center atau sesuatu yang menginspirasi teman saya dalam melakukan tari. Namun setelah melakukan tugas ini, saya menjadi saya mendapatkan banyak sekali experience yang beragam. Rasa kesan dari tugas yang diberikan Bu Rupi ini, yang pertama adalah seru, senajan orang iso turu, tapi membuat saya mengetahui bahwa suatu hal atau semua hal itu pasti membutuhkan pengorbanan. Dari tugas ini membuat kostum, atau paling awal deh membuat gambar burungnya, itu saya benar-benar dari awal itu bingung harus bagaimana. Namun ketika menjalankannya dengan teman-teman bersama-sama dan berdiskusi, saya jadi tahu bahwa semua itu butuh pengorbanan dan juga keikhlasan untuk menjalankan tugas dari diri. Lalu untuk membuat kostumnya, itu saya buat hamin berapa minggu, dan itu tuh sebelum ke Bali hektik, karena saya pikirnya itu semua tugas harus selesai sebelum berangkat ke Bali. Ternyata masih banyak teman-teman yang belum menyelesaikan, jadi saya ada ya santai sedikit. Lalu untuk tarinya sendiri, karena saya adalah anak tari, saya sangat senang dan saya sangat enjoy dalam mempelajari gerakan tari gambar burung. Bagi saya sendiri, gerakan gambar burung itu tidak terlalu susah, karena ya gerakan seperti itu sering saya tarikan. Ya itu sih kesan dan experience selama saya mengerjakan tugas dari guru di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya terpaksa mengerjakan tugas ini, namun teman-teman saya menyemangati saya untuk mengerjakan tugasnya. Saya mulai terketuk untuk melaksanakan tugas ini. Tugas ini menurut saya ada baik dan buruknya. Baiknya saya terlatih untuk disiplin, dan buruknya waktu saya terpotong. Sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safaril Ulum, absen 18 kelas 11-10 sastra. Awalnya saya malas untuk mengerjakan, tetapi dikarenakan saya membutuhkan nilai, mau tidak mau harus saya tetap kerjakan. Saya belajar dari tugas ini bahwa waktu itu sangat berharga dan melatih saya untuk lebih bertanggung jawab. Dari tugas ini budaya ini saya belajar untuk bisa merelakan beberapa hal, waktu bermain saya, uang saya, tenaga saya, dan juga lainnya. Tugas seni budaya ini juga memberikan pengalaman dan juga pelajaran yang baru untuk saya. Sekian, terima kasih.